Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya lagi berbelanja di rumahnya Bos Bajindul. Oke guys. Ini seorang mantan TKI dan seorang YouTuber sukses. Amin guys. Semoga saya bisa ketularan ini guys. Pasti ketularan mas bro. Pasti kan telaten kalau usahanya ini bro. Ini di sini saya sering belanja teman-teman. Ini toko langganan saya. Langganan wis kepiyen ya mas bro ya. Dari zaman Mas Bajindul baru buka ini. Alhamdulillah. Dan ini teman-teman yang mau apa? Biasanya sering online apa, Mas? Ini nanti tangki ya. Laku, Mas. Nah, ini tangki. Kocok, Mas Bro. Yang ingin membutuhkan atau ingin membeli tangki semprot bisa hubungi Mas Bajindul oke. Juga. Ini langsung sering kirim. Sering kirim-kirim ini teman-teman. Gratis gratis ongkirnya, Mas. Gratis ongkir. Oke, mantap. Tapi nek pomone nek magetan nih, bukan magetan poncol, magetan sampung, ongkire saiklase. Oh, enten ongkir. Saiklase, tapi nih bukan nih sewilayah kini cedek. Dali, gitu bos. Oke, siap. Siap, sih mas. Tangki ini kena debu mas, mana dewi mari gunung asparan, berarti udah debu tau. Nih, cekal. Anjelok jajal tangki. Jajal tok ae, mana bukan nih cocok. Betul nopo. Cek, jajal. Aku biasanya nak ngotor. Tangki biasa aku. Tong ngocok sama tangki biasa kurang maksimal mas minta ini strom oke pertama niku waduh beduk mas itu kurang liter itu rong puluh liter bos kok apa yang punya itu aja kok kan tapi karek jenengan jeneng yang ngisi nisak mainnya gak sampai rong puluh kebenarnya tangki ini gede 16 liter nah iya kita lagi PNP nya yang ini yang gini gini mas yang gini tes, kita kasih air. Ya, jadi kan ini saringan nih kali, sama ngopok nyobate. Terus ini kita tembakan ngeten. Tes ya. Kita bisa ini mau rame ini. Siap. Nah ini mau tes di tumbas sih gitu bos. Monggo. Wah, panggungnya berantakan bos. Oke, kita ambilkan airnya dulu ya. Tidak berduk mas. Tidak apa-apa, kena di nah ini teman-teman saya mau beli alat pengocor pupuk ini konjok biar mudah untuk melakukan pemupukan teman-teman. Nah, mas Suratin itu petani melon handal. Ya ini pocor pisan ya petani belajar wah pisan pisan ngomong ongkirnya ini siap wis toh tenang ae dosane tenang ae kebetulan kemarin habis kirim di sampung mas sampung iya tangki tiap hari kirim mas alhamdulillah sih mas mantap yes sehari kemarin dua kiriman kalau ini tadi yang itu udah laku poncol mas bro yes ternyata ini sedikit-dikit wong jenenge wong usaha ya. Ya. Intine iki sapa temen bakal ditemu kayak YouTuber Mas Surabjing ya. Sapa ngira subscriber wis 1000 kunjung. Lah iya. Gitu toh. Jane pengen sharing-sharing, Mas. Tapi boleh, siap. Mungkin nek momen sampean waktune longgar kapan sama Pinara. Nah, sama Mas Bajindul ini bisa sharing pertanian. Itu wajib cuci tangan di sana. Pertanian ya ahli lulusan pertanian. Alhamdulillah ya intinya kita itu sharing-sharing mas bro. Jadi ya sangat nyambung ya teman-teman. Siap. Iya. Aku ingin bibit anggur ya. Boleh. Cek tak bibit no mas. Iki cek produk gagal ini mas. Jadi buah ini kita itu jenisnya gak cocok di mas. Ini kan tertutup ya mas bro. Jadi itu dicangklongnya. Gue nganter ya. Duh, banter gak ini tergantung nah, cara tekanin jenengan. Ya kan? Oke? Okay? Tarik jenengan, wes. Yang penting tahu doang gak apa-apa. Nah, nyocok ya, mes. Iya. Yeah. Kebanter gak? Mungkin ya kebanteran kayaknya diwe gombal, mas. Iya, no. Gimana, no. Barang ciliknya dari menanturi cilik ya semburannya terlalu iya tapi luwe mantep mana kain ini mas kain ini serap
Tapi ya ribete ku nek kene ane obate nek endapane bongkar-bongkar ya gembel lo Mas Bro. Emang tandurane. Tepan dindi. Senane kena godhong kobong. Nggih, terus. Tetep iso diakal digolekno ring. Ring paralon di keluar kecil ngono. Nggo tangki iki ndak. Nggih. Setelah umbah Mas kadang bener. Bareng rabuk terus tak bersihkan dulu. Ini kena apa itu namanya? Tebu, Mas. Gen kula bredeg tok Mas, gen jenengan kan pun cor-coran. Jadi aman mboten bredeg tok Mas. Nggih, lumayan Mas. Tak terlalu bredeg. Kapan Mas lah ngaspal karepan? Niki to. Rencana gen kula niki kula paping kok Mas. Oh, paping. Nggih, sing arep tok niki tapi. Nggih. Ya sale urung di aspal Mas. Tenang ae, Bos. Nerimo, nerimo yang panggung, sing penting rezeki tetap lancar, ngono ya. Terlambat ini sedikit-sedikit masih. Gimana? Ada pertanyaan apa lagi? Pertanyaan. Silakan. Tips sukses dalam bertanam. Tips sukses dalam bertanam, yaitu dilot asaman tanah sih Mas. Asaman tanah. Iya. Nah, alatnya anu nggak Mas? Gak duwe Mas? pH. pH tester. pH tester aku ada Mas Bro. Cuman pH testernya aku cek masih skala dalam air. Oh, air belum tanah. Belum tanah. Enek bebas konten ae. Dadi kan ben mengetahui. Nah, anu iki Mas. pH sing kanggo penyemprotan iki pH-ne apa ora Mas? pH-ne sekitar iku tergantung iku ya Mas Bro, tergantung apa jenis tanamane ya. Nek tanaman sayur-sayurin antara 6 sampai 8. Nak sayur-sayuran. Sayur-sayuran. 6 sampai 8. 6 sampai 8. Aku duwe iku alate pH-ne. Duwe obat, dicelupno pH-ne piro? Gak oke, penasaran Mas kan nyemprot melon. Nggih. Nak aire sangko air bor-boran itu bagus, kalau air sumur galian itu enggak kurang bagus. Efeknya agak puret-puret ngono Mas nek daune. Berarti pH-ne penasaran nek pH-ne, berarti pH-ne kan beda. Jadi iku Mas Bro, nek sing berkaitan dengan air, iku kan otomatis ten zat kapur. Ya, nek kita bisa. Bermain di air kan di zat kapur. Lah nek umpamane bor-boran, otomatis ini kan semakin dalam. Semakin bagus. Semakin dalam kan zat kapurnya kan semakin enggak ada, semakin netral ya. Tapi nek galian kan sebatas wong gali piro sih jerune itu Mas. Iya kek. Iku cek ngantem zat. Pernah kapur. Pengalaman lho, penasaran kok nyemprot gawe sumber galian kok. Milon kok kudu puter. Kudu puter ya. Harus tak ganti nggo sumur sing bor-boran kok malah apik. Oh, berarti ya nek nggo pengalaman berarti sing apik. Sing paling cetek iku mau zat kapur tinggi, dadi nek perkembangan kurang maksimal. Oh, iya, ora koyo banyu sing netral. Betul, betul. Leres-leres mantap. Nek kita bermain di air iku masukin nang zat kapur niku mau. Berarti nek semakin dalam semakin sedikit. Iya. Oh iya, siap-siap. Ora terkontaminasi ke bahan-bahan kimia. Iya, iya, iya. Dalam semakin murah. Terus saringane luweh akeh ya. Luweh kata. Nah, ini teman-teman tambah ilmu kita lagi. Kita sharing loh ya. Ini kita bicara yang real, ya. Yang nyata seperti itu. Nah, aku seneng ya Mas sharing-sharing. Siap. Mau tanya apa lagi? Monggo. Tanya apa? Yes, di total ya Mas Piro. Siap. Itu Supra X125. Oh, mantar ya. Iya Mas, itu kondisinya 125. Ini plus saringannya, satu paketnya. Kok dia saringan Mas? Iya, ini lengkap. Ini sampean ngaduk. Ini nek nggo nyaring. Pelak disok ning ngene. Nek nggo nyaring santen iki. Wah, kok dadi. Iya, dia iki. Pawonan iki nggo. Di perpawonan. 125 sama ini 25 pas 150. 150. Ya. Kalau di tempat itu harga standar, guys. Siap. Nggih, mboten Mas. Betul. Pengen kan nenek larangan siap dikomplain. Siap tidak nargan. Iya Mas, yang mau butuh tangki bisa disebutkan nomor WA-nya ini teman-teman kalau ada yang mau. Siap. Buat teman-teman yang mau berkenan tangki, ini kan yang full elektrik. Biasanya yang paling laris saya kan 2-in-1. Yes. Elektrik bisa, manual bisa. Kebetulan stoknya habis. Tapi kalau pesan bisa. Bisa hubungi nomor telepon 0812-5665-6668. Oke, guys. Oke, siap. Antar ke rumah, dirakitkan, ada kendala, kembali baru lagi.
Ini untuk harga mas berapa ini mas? 650. Yang itu yang paling timur? Yang paling timur 330 tapi manual mas. Manual. Orang kayak sing iki. Oh itu manual apa ya? Sing listrik niku, niku 550 jinggo. CBA mas. Yang CBA ini lagi kosong saya mas. Kosong. Itu sing paling murah nih mas. Pinten nggak tengah? Iku antara 450 ke 500. Yang murah ya. Bedo merek, bedo rego, bedo perusahaan, bedo jeneng. Tangki ku yo loro Mas, tok CBA, tok Cota. Cota. Oh, nek Cota apik, Bos. Tenah yo pantes. Larang, Cota angsal pinten? 700an bujur. Kulo wis jauh lho Mas. 5 tahunan. Nek Cota apik Mas. 700 sampeyan Mas. Nggih, nek Cota iki larang. Tapi saiki yo ojo medun nek iki. Saiki medun. Tapi kualitasnya tenah yo. Apik. Daripada sing sak liyane apik Cota nek gak ngono Panda. Siap-siap. Pinten mau? 150. Ya. Baik, sorangan yang kurang. Ini kok lahal ya? Kalian apa marit? Sudah, nanti kalau mau. Siap. Ini tak kasih bonusnya. Nah, siap. Ini perkat. Nah, ini teman-teman enaknya beli di sini. Saya sering sekali dikasih apa namanya? Demplot ya? Demplot, iya. Itu perkat. Nyemprot tomat nanti ya. Untuk tomat, untuk tanaman hortikultura mensupport. Enggak ada efek. Tapi kalau bawang merah masih kurang. Bawang merah kurang tajam, soalnya nek bawang merah kuwi kan daunnya bener-bener tipis ya mas bro ya. Oh cek masih 2000? Oh iya aku lari. Oke, siapa pun yang gak dilengnya ya lari mas. Lari malah ngilengnya aku lari. Mungkin kalau ada waktu aku pengen sharing-sharing lebih lengkap lagi ntar tentang YouTube atau apa sebagainya. Welcome. Siap, terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Thank you. Tunggu anggur bibitannya, ntar tak kasih. Siap, siap. Oke, teman-teman. Sekian, terima kasih. Siap, thank you. Bye-bye.